Apa ya yang dilakukan santri putra ketika malam hari? Serunya santri putra dalam kegiatan yasinan bersama-sama. Membaca yasin bersama-sama. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat, yakni baca yasin bersama. Adapun doa kita yang pertama tentunya niat kita yaitu bilahi taala. Dan doa kita yang pertama dalam mengajar dipanjangkan umurnya, diangkat segala fungsinya, diberi rezeki yang halal. Selanjutnya untuk ustaz dan ustazah kita yang selalu mendukung kita, mudah-mudahan diberi ketabahan dalam mengajar, diampuni segala dosa-dosanya, disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya. Apa lah yang syukur? Semua